Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara penonton? Bagaimana dengan puasa kita setakat hari ini? Moga-moga dengan puasa yang kita telah jalani sepanjang tahun ini akan mendapat rahmat dan kasih sayang, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, mafhumnya barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Saudara penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nampaknya kita sudah sampai di 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dan apa kata saudara, bagi kita menghayati dan kita memahami erti amalan 10 malam terakhir, apa kata kita ikuti sedikit tazkirah yang akan disampaikan oleh tetamu jemputan kita pada kali ini. Dan istimewanya pada segmen kali ini, iaitu segmen Kapsul Ramadan, kita akan bersama dengan Imam Dua Masjid Nilai, Bandar Baru Nilai, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Hanafi Al-Hafiz. Dan beliau akan bercakap tentang amalan 10 malam terakhir Ramadan Al-Mubarak. Sama-sama kita hayati dan kita dengar kupasan yang akan disampaikan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا ما شئت سهلا فيسر لنا أمورنا واختم لنا يا الله بالسعادة إن الله على كل شيء قدير أما بعد. Salam sejahtera, salam bahagia kepada para penonton sekalian. Alhamdulillah, pada slot ini saya akan membicarakan berkaitan dengan amalan Nabi SAW pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita dikurniakan mengecapi nikmat melalui pada Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah SWT. Menurut pandangan para alim ulama berkaitan dengan khilaf sama ada berlakunya malam Al-Qadr adakah di 10 malam terakhir Ramadan, ini dibincangkan dengan panjang lebarnya dalam kitab-kitab fiqah. Di antara hadis-hadis yang diriwayatkan sama ada malam 10 di akhir 10 Ramadan ini terjadinya malam Al-Qadr ataupun Lailatul Qadr, berapa hari bulankah yang perlu kita ketahui? Dalam hadis diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berada di 10 akhir Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan sedaya upayanya bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat perut dan meninggalkan isteri-isteri baginda untuk berusaha mendapat memburu malam Al-Qadr. Dan disebabkan itu, para sahabat radhiyallahu an ada meriwayatkan berkaitan dengan malam Al-Qadr ini jatuhnya pada 27 Ramadan. Ini sabit daripada hadis diriwayatkan oleh Abu Ka'ab. Katanya, demi Allah, sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Lailatul Qadr jatuh dalam bulan Ramadan, manakala Lailatul Qadr pula terjatuh pada malam 27 Ramadan. Kerana itu, masyarakat Melayu seringkali menganggap malam Al-Qadr itu terjadi pada 27 leko. Leko ke pokok-pokok leko ke ataupun liku-liku kehidupan, dan itu tidak ada kaitannya. 27 leko itu hanyalah istilah yang diguna pakai oleh orang Melayu. Kerana itu, di kampung-kampung biasanya malam 27 leko diletakkan api-api pancut dan sebagainya supaya jalan-jalan itu terang benderang. Kerana untuk bersedekah bagi orang menunaikan ibadah qiyam pada malam tersebut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ka'ab ini diriwayatkan juga oleh Muawiyah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan malam Lailatul Qadr itu jatuhnya pada malam yang ke-27. Ini dikuatkan lagi oleh pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menyokong bahawa suratul Qadr itu mempunyai 30 bilangan perkataan, dan perkataan yang ke-27 bagi surah itu terjatuh
jatuhnya pada dhamir hiya, yakni inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf shahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Maka hiya di sini merujuk kepada malam al-qadr. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Dan Imam Ahmad juga telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu an yang berbunyi, sesiapa yang mencari Lailatul Qadr, dia hendaklah mencarinya pada malam yang ke-27. Carilah kamu malam Lailatul Qadr, iaitu malam yang ke-27. Maka tuan-tuan, puan-puan yang menonton rancangan ini, maka kita akan mengupas lebih lanjut lagi berkaitan dengan 10 malam terakhir ini, berkaitan dengan apakah amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat sama-sama mencontohinya bagi menyemarakkan Ramadan kali ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita dalam slot ini untuk mencari, memburu malam Al-Qadr di 10 malam Ramadan yang terakhir. Baik, ada 3 amalan pokok yang dilakukan oleh Nabi SAW di saat-saat 10 akhir Ramadan. Yang pertamanya, Nabi SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Asim bahawa Huzaifah pernah mengerjakan qiyam Ramadan bersama dengan Nabi SAW, melihat baginda SAW akan mandi sunat pada 10 akhir Ramadan ini berserta dengan memakai pakaian yang indah-indah serta memakai haruman yang wangi. Dan ini kita boleh contoh dengan perbuatan Nabi SAW untuk pergi bersolat tarawih. Hari ini kebiasaannya ramai di kalangan kita, kalau berada di masjid-masjid ataupun di surau-surau, mereka hanya memakai t-shirt, singlet dan kadang-kadang berkain plekat yang tidak menampakkan satu zuk ataupun keindahan dalam Islam. Dengan bau makannya selepas berbuka puasa, dengan mengumpat tengah semayang tarawih, itu biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka tukar konsep ini, gunakan sunnah Nabi SAW lagi akhir Ramadan, lagi bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah sunnah mengejar malam Al-Qadr. Yang kedua, Nabi SAW memperbanyakkan salat sunat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan juga memperbanyakkan iktikaf. Maka masjid-masjid hari ini perlulah memberi ruang dan peluang kepada orang ramai untuk hadir bersama-sama mengerjakan sunat iktikaf selain daripada qiyam memburu malam Al-Qadr. Ini boleh ditambahkan lagi dengan membaca Al-Quran, boleh ditambahkan lagi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan yang ketiganya ialah memperbanyakkan doa. Sedang maklum, semua kita maklum bahawa doa mukhul ibadah, doa itu adalah otak kepada ibadah. Maka Nabi SAW di hujung-hujung Ramadan memperbanyakkan doa. Maka diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bertanyakan kepada Nabi SAW, apakah doa yang perlu aku doakan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengajar, Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuma hari ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyaknya kita tersalah dengan konsep berdoa. Kita tidak menggunakan doa yang Nabi sebut tadi sebagai silah, sebagai senjata. Dengan hanya mengangkat tangan, cukup sekadar mengatakan amin apabila Tuan Imam dan sebagainya mendoakan tersebut. Baik, ada konsep yang diajar dalam dari sudut sains yang dinamakan sains metafizik yang membolehkan kita ini berdoa dengan visualize, dengan menggambarkan isi apa yang kita doakan.
Maka ini perlu tuan-tuan kerana otak mempunyai bahasanya sendiri. Dipanggil dalam konsep ini sebagai law of attraction. Maka saya ingin mengupas sedikit bahawa apabila kita berdoa, selain memahami bahasa yang digunapakai dalam berdoa, hendaklah menggambarkan doa tersebut apa yang dihajatkan. Selaku manusia, sudah pasti kita mempunyai hajat-hajat tertentu. Namun kita hanya mengangkat tangan berdoa. Sebagai contoh, untuk memburu malam Al-Qar, kita tidak pernah menggambarkan, membayangkan bahawa malam Al-Qar ini bagaimana. Hanya dengan omong-omong kosong, hikayat daripada orang dahulu, apabila berlakunya malam Al-Qar ini, sungai terhenti, pokok sujud, sejuk semacam dan pelbagai lagi. Namun ada tanda-tanda yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Antaranya pada pagi tersebut suasana menjadi kelam kerana banyaknya malaikat pada malam tersebut. Ini boleh kita gambarkan, kita lihatkan dengan keadaan-keadaan suasana pada keesokannya. Walau bagaimanapun, untuk memburu malam Al-Qar, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi diperbanyakkan, diperhebatkan. Kerana apa? Kerana kita mesti berusaha untuk mendapatkan malam Al-Qar itu. Tidak bolehlah tuan-tuan hanya duduk di rumah, hanya mengangkat tangan, "Ya Allah, bagilah aku malam Al-Qar," tanpa memperbanyakkan amalan-amalan sunat ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak." Maka sunat-sunat nafilah ini boleh dilakukan di antaranya dengan melakukan salat sunat tahajud, salat sunat witir, salat sunat tarawih dan sebagainya yang khusus pada bulan Ramadan. Maka tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dengan tiga amalan ini, maka tuan-tuan boleh ambil contoh dan laksanakannya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan salat yang ringkas ini, kita akan dapat menyuburkan lagi semarak Ramadan dan memburu malam Al-Qar ini untuk kita kecapi nikmat 1,000 bulan, amal ibadah 1,000 tahun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan tuan-tuan berjaya memburu malam Al-Qar tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara penonton yang dirahmati Allah, kita baru saja selesai mendengar tazkirah dan juga panduan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Hanafi Al-Hafiz tentang 10 malam terakhir. Moga-moga dengan sedikit panduan dan tips yang telah disampaikan sebentar tadi dapat membantu kita dan memberi panduan kepada kita dalam mencapai malam Al-Qadar yang sangat diimpikan oleh orang-orang yang beriman. Baiklah saudara, kita sudah sampai di penghujung rancangan segmen Santapan Rohani Slot Khas Kapsul Ramadan pada kali ini. Dan kami berharap, moga-moga dengan kapsul Ramadan yang telah kami sediakan dapat membangkitkan semangat dan intipati Ramadan pada tahun ini. Sekiranya saudara mempunyai sebarang pandangan, komentar maupun cadangan, jangan lupa untuk layari www.usimonline.my. Dan moga-moga permulaan Ramadan kita bermula dengan baik dan kita akhiri dengan Ramadan kali ini dengan penuh kenikmatan. Bak kata pepatah Arab, khairul bidayah yadullu ala khairun nihayah. Permulaan yang baik akan membawa kepada pengakhiran yang baik. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa wa ma'assalamah.